Masih bersama kami di CNN Indonesia The World Tonight, Kamis 11 Oktober. Indonesia menambah perolehan 1 medali emas dari ajang ASEAN Para Games 2018. Jendi Panggabean menjadi yang tercepat di cabang olahraga renang nomor 100 meter gaya punggung tunadaksa. Dalam pertandingan di Stadion Akuatik Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, meraih medali emas dengan catatan waktu 17,45 detik. Dikutip dari detik.com, ini adalah emas pertama Jendi di ASEAN Para Games. Dari dua nomor sebelumnya, Jendi meraih satu medali perunggu di nomor 100 meter gaya bebas. Sedangkan di nomor estafet 4x100 gaya ganti putra, batal bermain akibat terlambat mendaftar. Pencapaian Jendi sekaligus jadi emas ke-24 kontingen Indonesia di ASEAN Para Games 2018. Setelah meraih 5 medali emas di ASEAN Para Games tahun lalu, Jendi Panggabean memang menjadi salah satu atlet yang diharapkan meraih medali untuk Indonesia di ASEAN Para Games kali ini. Start here. Kalau di air itu saya menjadi seperti normal karena saya tidak perlu menggunakan tongkat. Saya seakan-akan saya bisa berlari seperti di darat. Iya, memang dari awal saya memang senang berenang. Dari kecil juga memang senang berenang, tapi memang ada sedikit bakat alam lah gitu. Karena dari kecil saya itu berenangnya di sungai, senang berenang sungai. Terus ketika saya masuk SMA, saya memutuskan untuk sekolah di Palembang. Di sana saya bertemu dengan pelatih salah satu klub di Palembang, klub renang di Palembang. Saya diajak untuk latihan di sana, berenang bersama ya normal. Keluarga saya dari keluarga petani, bapak saya petani karet. Kehidupan di desa ya sangat menyenangkan gitu ya. Pas saya kecil suka sekolah seperti biasa, suka bermain. Ya itu tadi salah satunya karena bak dalam tadi saya senang di alam gitu, di air, di sungai. Jadi yang membuat saya masa kecil itu sangat bahagia lah gitu. Ada kebanggaan lah dari diri saya sendiri bisa memberikan sesuatu yang berarti buat Indonesia ini. Apalagi dengan kondisi saya seperti ini, berarti saya itu bisa bermanfaat untuk orang banyak, bisa memberikan inspirasi buat orang banyak. Tapi kembali lagi ke diri saya bahwa di diri saya itu memang berarti saya punya semangat, punya kerja keras. Intinya setiap kemauan saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalian harus tetap semangat, walaupun nanti gagal ataupun berhasil, itu dua kemungkinan itu pasti akan terjadi. Tapi ketika kalian lebih semangat, kemungkinan besar untuk keberhasilan itu pasti yang besar. Nomba-nomba mau ke ya gimana juara berenangnya seperti usaha kelas latihan semangat, tidak boleh males, harus rajin berjuang untuk percaya diri untuk masa depan hidup saya. Kalau sama teman-teman, Jendi ini pribadi yang baik ya sebetulnya. Baik, supel, senang bergaul, terus sama siapa-siapa juga nggak pilih teman lah, nggak memilih teman. Dia orang yang menurut saya luar biasa. Dia semangatnya tinggi, terus kemauannya keras. Dia pantang menyerah sih memang, kalau saya lihat.
Thank you.